Wah. Suprek lur. Itu lur. Ndi. Wah, dapat double strike. Wah. Intuke kok ngene terus. Kambangane ilang. Kambangane ora ono wong. Ora ono wong. Enggak bohong. Mancing. Wah, suter lagi. Mancing di depan mata. Sampai sore. Saringan. Manusia purba menelusuri bukit. Ikannya komplit. Lumut buat pacaran. Ini kalau pas musim hujan deras, airnya deras sekali. Itu bisa buat duduk-duduk pacaran. Langsung saja kita menuju spot sungai. Langsung nyari tempat duduk. Nah, ini ketemu tempatnya yang syahdu. Ini ya lur ya. Untuk spot mening lur di bawah pohon rindang jati-jati. Ini di tes giveaway dulu. Tes giveaway dulu. Ikannya pada datang apa enggak? Rame lur, ini lur. Nah, mantap ini. Mening. Ayo. Coba dulu. Sambutannya menarik. Wah. Sambutan yang sangat menarik. Langsung saja haup. Langsung haup sepertinya. Wah. Langsung lur. Langsung dapat ya, teknik kedua. Teknik pecut. Oke, teknik pecut ya lur. Tetar. Oke. Dapet deh, bocil. Tuh meneh. Wah. Sutrek lur. Tuh lur. Ndi. Wah, dapat double strike. Sambutan yang cukup ramai. Kayak lagi dicemplung ge. Baru aja dicemplungin dah. Muser-muser bergoyang dumbret gitu tuh. Intuke kok ngene terus. Dapatnya langsung double. Enggak cuman satu nih, dapatnya langsung double terus sih. Di sini ada ikane lorek juga ada. Kambangannya hilang. Kambangannya ora ono wong.
Rono wong. Melah intu opo? Baby shark. Wi 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 wi. Ini mau melemparkan umpan balangan. Jangkir. Kalau mau beli cacing enggak ada. Oke, sudah dilempar. Yo. Tidak, kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Dapat lagi, Lur. Masuk itu. Orangnya itu kan bisa, Lur. Waternya babon, babon. Goreng. A few inches later. Pindah ke atas. Getek perahu. Dapatnya apa di sini? Langsung disambar. Langsung sutrek, Lur. Wah. Dapatnya ternyata lebih. Oke, nih kayak gini nih. Baru cemplung langsung dapat nih. Dapat lagi. Mancing kok penake kaya ngene iki. Wis entuk kuwi water paling. Ya saya capek-capek nih mancingnya cuman gini aja nih udah dapat banyak tadi. Mancingnya di depan muka aja. Enggak usah jauh-jauh. Tu langsung goyang dumbret. Wah, strike. Wah, strike toh. Enggak tenan rapusi aku. Dengar SpongeBob, apa kau lebih suka mendengarkan perkataan orang bodoh atau kau akan mendengarkan perkataanku? Kayak gini terus ya habis ini ikannya di daerah manusia purba ini. Mancing gur yang ini wae, Lur. Wis rasa dado. Nah, lihat sisi biru apa sisi hijau yang duluan dapat. Kalian lihat sendiri, kita itu enggak bohong. Mancing. Ngapain jauh-jauh cari ikan? Dah di sini aja duduk gitu sambil gini sebat-sebat gorengan nasi kucing. Nongkrongnya tuh di getek ini. Ditemani suara burung-burung. Spot mending, Lur. Wah, suter lagi. Mancing di depan mata. Entai wae. Wah, malah kono sik piye sing entuk. Nyedih no wong. Ini kita mau coba mecuti, Lur. Kita lihat siapa yang lebih efektif. Mecut apa umpan pelet? Oke. Kita lihat battle. Ternyata mecut lebih efektif, tapi dapatnya paut. Ronde kedua. Wah, waduh, ronde kedua yang menang teknik pecut. Karena dah siang, Lur. Terus kita mau pulang aja nih.
dapat berapa ini ikannya? Kayak gitu ya. Sampai sore karena mau ada acara, jadi ini kita mau pulang aja. Segini lur, tambah yang di sana tadi ya. Water di sana banyak. Soalnya di sini ada info, ada iwak red devil lorek-lorek dan masih banyak lagi, cuman nanti kita kesini lagi aja kapan-kapan. Dah wis capek lapar. Wong utang 500 lumayan, 500.000 lah. Kok balik nih, lo kok balik nih 500.000? Sopo wong gelem? Kok eramen? Utang gue mek 500.000 gue nih tombok. Nah, kok bener-bener mau romong aku kok nyaur 500.000? Tombokmu kok yang ngono gue? Bukan aku, ton aku ngenik. Serakape aku utang nih. Utang 500 kok balik nih 500.000? Eram aku, gendoso kok.